Dalam perjalanan 5 tahun Ki Candy, ada sejumlah pecinta lingkungan yang pernah tampil di acara ini. Namun di antara mereka, ada dua sosok yang ingin saya kenang dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah sosok sederhana dari Bogor, Badri Ismaya. Badri adalah seorang penebang pohon liar. Bertahun-tahun dia melanggar hukum dan merusak alam. Sampai suatu hari, kehidupannya berbalik 180 derajat. Apa yang terjadi? Mari kita simak pengakuannya. Jadi waktu itu Pak Badri mencuri kayu di daerah mana ya? Di Gunung Telaga Warna, Pak. Ya, karena memang kita kebutuhan untuk menghidupkan keluarga, itu saya kayu segede apapun saya tebang, Pak. Itu dijual atau dipakai sendiri? Dijual, Pak. Berapa lama Pak Badri dan teman itu mencuri kayu di hutan? 5 sampai 6 tahun, Pak. Masih ingat berapa banyak pohon yang ditebang? Ya mungkin ya ratusan pohon, Pak. Itulah yang kami sedih, bahwa saya selalu mengkhianati bangsa sendiri. Selalu kita menebang pohon, selalu kita mentelantarkan orang lain yang membutuhkan sumber-sumber air kehidupan, Pak. Tapi waktu itu Pak Badri sadar nggak bahwa merusak hutan itu merugikan banyak orang? Kita belum sadar, Pak, karena memang belum tahu bagaimana itu manfaatnya hutan lain sebagainya. Kalau dulu pikirannya begini, bahwa hutan itu adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak ada di, tidak orang nanam gitu, Pak. Itu tumbuh sendiri untuk kehidupan. Padahal sebaliknya, untuk kehidupan itu bukan untuk ditebang, sehingga adalah salah satunya adalah sumber-sumber air yang kita minum, yang kita mandi. Nah, itulah sumber kehidupan. Kalau dilihat bahwa itu kan penghasilan Anda dari situ. Betul, Pak. Anda hidup dari situ. Betul. Kenapa sampai kemudian sadar? Kenapa ya? Waktu itu saya memang sudah Allah mentakdirkan kepada saya gitu ya. Saya harus sadar karena kejatuhan air waktu kita bawa kayu 100 meter jurang ke bawah, 50 meter ke atas. Saya di tengah-tengah jam 12 siang itu kejatuhan air kena kepala. Disitulah kami sadar, Pak. Begitu Pak Badri kejatuhan air, tes. Air satu tetes atau air satu tetes, banyak? Satu oh. Tetes. Kalau banyak mau basah kena baju. Arti air yang menetes itu buat Pak Badri apa artinya? Nah, menurut saya bahwa saya itu menebang kayu di hutan itu sama dengan...